Tapi kita terjemahkan lagi. Yang paling penting, adakah penterjemahan ini memberi kesan terus pada rakyat? Jawapan, kuasa yang ada pada kerajaan negeri ialah tanah. Tanah kerajaan persekutuan tak boleh kacau. Kanun tanah negara, perlembagaan persekutuan, enactment Negeri Sengau mengatakan hak kuasa ke atas tanah ialah kerajaan negeri. Itu sebab DO, menteri pun takut dekat DO pasal tanah, sebab DO ada kuasa tanah. Dalam kanun tanah negara dia tulis pemungut atas sekai, iaitu DO yang mempunyai kuasa atas tersebut. Jadi oleh itu kita tengok mula-mula saya masuk aja jadi menteri besar bulan Mac, bulan April, ramai sangat orang datang jumpa saya. Wah, dia sayang ke menteri besar ke macam mana orang ramai datang dia? Dia terus surat sampai dekat saya. Datuk menteri besar sign dekat tepi tu dah sudahlah. Dia suruh saya sign ni. Setuju aja kira senanglah. Saya tengok macam mana saya setuju. Ada tanah kosong di Olak Lempit. Saya nak dapat 10 ekar. Macam mana boleh dia ni dapat macam tu? Tak apa, Tan Sri sign aja kang. DO ikutlah cakap kita ni. Ha. Wah. Saya pun. Terror juga menteri besar ni ada kuasa ni. Tapi saya cakap nanti dulu saya belajar dululah. Saya belajar. Rupanya yang dapat tanah orang macam itu kesianlah rakyat. Sebab orang-orang tu dia selalu aja yang dapat tanah, rakyat tak dapat. Ha. Jadi kalau dia tahu mana failnya, rakyat tak tahu mana. Tengok-tengok berpusing-pusing. Ha. Jadi saya pun tanya Esko, macam mana kita nak buat ni? Dan ramai orang yang kata dia duduk atas tanah, dia tak tahu tanah tu tanah dia. Sebab saya sekali aja dulu bayar hak milik sementara TOL. Lepas tu saya lupa pun nak bayar. Aduh, saya pun pening kepala saya dah kerjakan. Tapi dia dah duduk, keluarga dia dah duduk 10-15 tahun. Jadi saya minta bincang. Esko kata kita setujulah. Kita minta DO turun padang pergi tengok. Kalau kampung tu dah semua dah orang duduk, walaupun tanah itu tanah kerajaan TOL, kita kemas kini kan, bagilah tanah tu pada orang. Ha, itu. Kita pun buat pensan DO. Pensan, bukan tak pensan. Dia cek-cek nama pula. Ada yang tak ada duduk situ pun nak masuk nama. Aduh. Orang DO datang balik, dia ingat macam dululah. Macam dulu. Kalau tak nama tu, walaupun dia tak duduk situ, kalau ahli wakil rakyat cakap masuk, masuklah. Dia silap menteri besar lain. Saya cakap kalau tak duduk situ tak boleh. Dia cakap macam mana nak tahu? Tampal nama dia dekat masjid dengan dewan. Kalau orang kata tak kenal dia, cancel nama dia. Ha. Jadi semua malu, takut nama dalam situ sebab dia tak duduk situ. Tak adalah nama. Jadi kita selesai. Wah, seronok. Esko pun seronok, saya pun seronok. Bagi ada upacara bagi borang 5A. Wah, ramai pun salam dengan saya, borang 5A dapat apa untuk kediaman. Dapat borang 5A. Seronok semua dapat. Tapi dalam envelope. Balik rumah dia baca. Dapat tanah
5,000 kaki persegi untuk tapak rumah yang dia duduk situ. Bagus. Tapi untuk dapat grant, sila bayar RM15,000. Nak mengucap dah tak boleh dah. Tak bayar RM15,000, tak dapat grant. Jumpa pegawai tanah. Pegawai tanah jumpa, saya tak boleh nak bayar. Dia cakap, kalau saudara bayar 3 bulan, kita bagi diskaun 30%. RM15,000, 30%. Oh, masih lagi kena bayar lebih RM10,000. Tak boleh nak bayar juga. Hantar pula esko suruh taruh pula, rendahkan lagi. Ini langsung tak dapat siapa pun ni. Jadi nak rendah sana, nak rendah sini, nak rendah sana, tak ada kerja lain lah nak cari rendah-rendah ni. Tapi kata nak bagi tanah pada rakyat. Kalau macam ini, bagaimana cara dia? Saya pun kena fikir juga. Nak bagi tanah pada rakyat, saya bincang dengan DO. Saya cakap, dia tak larat bayar ni. Tapi kalau kita tak kutip premium, macam mana kita nak bayar gaji pegawai kerajaan besok? Premium kita ada juga, hasil tanah. Jadi macam mana? Kemudian dia cakap, kalau Tan Sri bagi murah, nanti besok dia terus saja jual tanah. Kemudian dia cari tanah lain. Jadi siapa ni? Ini suka juga kita. Jadi kita bincang beberapa kali. Beberapa kali kita bincang undang-undang betul ke tidak. Cara kita tengok undang-undang tanah, ada kuasa ke tidak kerajaan negeri. Ada kuasa ke kerajaan negeri boleh ubah-ubah cara pembayaran? Ada kuasa ke kerajaan negeri boleh ubah-ubah geran tanah? Semua kita dah bincang. Dan 3 kali bincang. Saya ingat dekat 10-20 tekoh kopi habis minum. Fikir-fikir-fikir, setuju. Setuju. Dia kadang-kadang nak kata tak setuju dengan Menteri Besar pun tak boleh juga kan. Dia setuju. Setuju. Kita bagi. Kalau orang yang tak boleh ikut cara yang kita buat sekarang, kita suruh dia dapatkan geran itu dengan hanya membayar RM1,000 sahaja. Jadi kita tahan geran dia. Dia tak rugi. Dia tak rugi. Jadi sebabnya dia tak rugi ialah walau apa pun dia jual tanah tu, kerajaan negeri hanya akan dapat tak sampai 20%. Tak sampai. Itulah nilai premium yang didapati oleh kerajaan negeri. Hari ini dia jual, dia nak bayar premium RM100,000, hanya dia kena bayar pada kerajaan negeri RM20,000 sahaja. Tapi 5 tahun hadapan, dia kata tanahnya dah naik harga RM1,000,000. Yalah, dia dah dapat RM1,000,000. Tapi dia kena bayar kerajaan hanya RM200,000 saja. RM800,000 masuk dalam poket dia. Jadi tak rugi. Rakyat tak rugi. Tapi rakyat tidak jual-jual saja. Sebab dia boleh duduk dekat tanah tu dengan tak payah membayar lebih daripada RM1,000 saja. Kita dah setuju, bincang 3-4 kali. Sekarang kita akan laksanakan, sebab rakyat mesti dibagi peluang untuk memiliki geran. Jadi kita tak nak rakyat tak ada geran. Kita tak nak rakyat Selangor menumpang, walaupun menumpang di atas tanah kerajaan. Sebab kita nak mereka memiliki geran tersebut
mempunyai hak milik. Sebab itu jati diri. Ini tanah saya. Saya yang berhak ke atas tanah. Apa haknya? Ah, tengok ini geran saya. Dulu saya dah duduk 15 tahun. Macam mana saya nak keluar lagi? Ah, itu aja. Bukan pemilikkan. Dan ini kita lakukan. Jadi kalau ada juga pula manusia yang tak boleh bayar atau keluarga yang tak boleh bayar RM1,000, saya akan buat program kebajikan untuk menyelesaikan perkara RM1,000 itu. Perkara RM1,000 itu dia tak boleh bayar dari segi duit, dia akan bayar daripada segi kebajikan. Dia boleh jaga berapa jam anak orang. Dia boleh cuci, apa tu, bersihkan padang. Dia boleh kan. Tapi dia berhak ke atas tanah mereka. Ini kuatnya Selangor ni. Ini reformasi ni. Ini yang saudara pilih kami. Saudara pilih saya supaya jadikan orang Selangor ni megah. Saudara datang dari mana? Saya daripada negeri sana. Nasib tuan lah. Tuan dapat air percuma. Tuan dapat tanah murah. Tuan dapat apa? Itulah sebab kita pilih yang betul. Itu sebabnya.